Yuk, ini peralatan kita hari ini. Cuaca panas gini, kita cocoknya makan es krim kan, Zael? Nah, kita menuju ke drive-thru McDonald, tapi kok bawa palu ya? Mau beli es krim viral apa nih? Wow! Belum deh. Nah, ini dia cara makan es krim gaya baru nih, namanya es krim geprek, guys. Oke, guys. Jadi ini dia cara makan yang namanya es krim geprek. Jar udah siap dengan palunya. Palu dong. Mari satu-satu ini Mami alatnya ini Mami. Kita beli tiga ya, guys. Aku udah mau melelehnya. Ayo cepet dulu. Kali ini cone dari McD warnanya purple nih, guys. Ini sih warna lilac, mungkin masih edisi BTS. Yummy. Enak gak? Sekarang waktu kita cobain deh. Enak. Sampai yang ini buat Mami, Mami di tangan udah kedinginan. Dingin banget. Jadi kita beli, tadi tuh kita pertama ke drive-thru yang di Batam Center. Udah habis. Oh, lupa. Mami punya topping. Mami udah siapin, guys. Tara. Nah, ini jadi gini. Yummy. Sedap lagi, Jel. Tadi kita juga bawa ini loh. Oreo Fizzy rasa baru. Yuk, kita kasih, Jel. Kasih. One. Oke, dah. Sip. Mari kita hancurkan lagi. Mantep banget. Ih, enak loh jadinya, kayak crunchy-crunchy gitu. Nilainya berapa? 90. Ini demi tadi kan kita kan pergi ke yang drive-thru kosong konnya. Jadi kita pergi ke satu mall yang lagi, yang lain di BCS. Kopi turun beli 3, terus kita tunggu di mobil. Enak. Enak guys, tau gak? Enak. Sekarang kita coba makan sama Oreo-nya ya. Ini Oreo Oreo yang baru. Kita kasih es krim. Yummy. Enak ya, dikasih meses lagi. Enaknya pakai cone-nya. Iya, kasih cone-nya. Yang penasaran, buruan gih beli di drive thru. Kayaknya harus pergi ke tempatnya deh. Soalnya kalau pakai GoSend atau GrabFood meleleh dong sampai rumah. Boleh sih makan di tempat, tapi kon, bawa mangkok sendiri. Kon yang es krim kon kan nggak bisa dibawa pulang. Iya makan gak di situ. Nggak bisa pakai delivery. Tapi bawa mangkok sendiri kayak gini. Nah. Oke, scan dulu. Jaya. Scan dulu. Thank you for watching ya teman-teman. Jangan lupa di like and di share. Dah.